Alkitab semua mau temukan nubuat tentang karya akhir zaman, karya yang Tuhan kan lakukan, dan tanda-tanda akhir zaman. Mereka makin semangat memuja Alkitab dan makin mendekati akhir zaman. Orang makin percaya pada nubuat, khususnya tentang akhir zaman. Iman buta terhadap Alkitab buat mereka tak cari karya Roh Kudus. Alkitab jadi penghalang orang terima karya baru Tuhan, membuat Tuhan susah menyebarkan karya barunya, karya barunya. Orang pikir hanya Alkitab yang datangkan karya Roh Kudus dan langkah Tuhan, dan menyimpan rahasia karya Tuhan, dan dapat jelaskan Tuhan dan karyanya, mendatangkan karya surga ke bumi, memulai dan mengakhiri zaman. Gagasan itu membuat orang tak ingin untuk mencari karya Roh Kudus. Alkitab membantu orang, kini menghalangi karya baru. Jadi teka-teki di pikirannya, mereka tak yakin Tuhan bisa bekerja di luar Alkitab. Mereka tak yakin dapat temukan Tuhan di luar Alkitab, dan tak yakin Dia tinggalkan Alkitab sama karya akhir dan mulai. Atau membayangkan